your brain. Hey yo, hey yo, hey yo, it's me again, Seven Sales Payday. Right, dalam match ni, oh aku dah goyang gila dah. Tahu sebab apa aku cakap goyang? Ada Mind's Eyes, ada Mechanic, ada Perfume and ada Mercenary. Aku tak tahu meta dia orang ni, tapi aku hampir kalah dalam match ni. So, kita boleh tengok. Aku as Hastur. Kat sini aku jumpa Mechanic dulu. Lucky aku jumpa Mechanic dulu. So, tak adalah teruk sangat. Tapi Mechanic ni buy time aku gila-gila weh. Aduh. Kat sini aku bawa keluar tentacle. Dia kena one hit. Dia buat, ada dah release dia punya robot dekat situ. Aku nampak dengan aku punya people. So, silap aku dekat sini. Aku tak pakai aku punya tentacle untuk hit robot tu. Aku hit pakai tangan. So, kat sini pun dah lambat lah aku nak pergi chase dia. Kat sini aku just buka tentacle in case kalau dia masuk balik dalam ni. So, Hunter, aku adalah Hastur untuk masa sekarang lah, sebab aku tengah belajar main dia kan. Eh, kat sini tengok Mechanic dah buy time kau-kau. Patutlah dah beli kostum Red Riding Hood. Sendiri tengah dikut dalam shack. My size tengah dikut kat sini, and dia tahu aku ada kat sini. So my size sangat takut. Right, kat sini kita boleh tengok dia buy time aku kau-kau weh. Serius. Lepas tu Perfumer datang nak body block. Aku tak tahu lah apa function Perfumer datang nak body block ke apa. Aku tak tahu lah, tengok langgar-langgar dua ekor. Sini aku miss hit. Tak apa. Lepas tu aku datang lah, aku charge attack. Okay, settle. So kat sini Mice Ice masih lagi dekat sini tengah dikut. Kenik dah jatuh. And down to 4 cipher. Right. Aku respect lah team PM ni. Memang diorang punya ni macam ngeri bhai. Dia orang punya meta ni. Kat sini aku tahu ada si Perfume dalam ni. Aku tak apa, aku secure kill aku. Aku camp. Dia dah pakai level Perfume. Okay. Lepas kita kira kat sini, aku terus hit. Bagi dia patah balik. Dia lambat sikit. Tapi tu lah, tak after half. Sebab apa? Sebab Mercenary datang daripada sebelah kiri. Tolong sekali. Tak habis. Kat sini aku hit. Dia body block. Nice. So kat sini dia body block lagi sekali. Aku dah melontong lah. Aku cakap pisang aku. Cypher dah tengah 2 dah ni. Macam mana ni? 9pm. Alright. Kat sini dia buat keluar robot dia on time. So aku cakap dia ni memang. Yang ni aku, kali ni aku kagum man. Aku puji sebab diorang punya gameplay dia memang gempak. Kalau aku kalah pun aku akan upload juga video ni. Sebab time new meta ke? 2 Cypher Rush kan. Satu rescue dengan satu lagi tu Kaitus maybe. Tak tahu function Perfume ni. Tapi yang pasti Perfume ni bukan geng 9pm. 9pm tak tahulah, aku punya 9pm je lah. Okay, kat sini kita boleh tengok dia safe healing. So aku tahu aku mesti budget ni ada safe healing. Takkanlah dia nak ni. Sebab kan ada seorang yang datang rescue. And aku nampak kat sini Cypher goyang. So my side mesti coding. And then mesti safe healing tu. Kat sini Perfume datang for the rescue. So aku just camp here. And aku nak balik. Aku buka tentacle aku dekat pintu dengan tingkap. So aku dah tahu lah. Mercenary safe healing. It's okay. So kat sini aku sambung kejar si Perfume. Silap aku kat sini, aku kejar Perfume. Tu silap aku. Patutnya aku terus pergi ke Cypher Mice Ice. Tapi tak apalah, aku macam okay. Match ni dia berbalik pada aku. Mungkin sebab aku takut ke kan. Aku macam ush, dia betul meta ni kan. Takut. Serius, tapi memang match ni memang aku takut gila. Macam tak boleh menang. Bukan match mode, dah lah rank. And kat sini aku silap lagi. Aku pergi pakai teleport. Kat sini dia kata dia tak boleh feeling. Aku ketuk dia. Dia nak sambung dikut. Tapi tengok guys, Cypher tu tinggal berapa. So kat sini dia just lari. Aku takkan angkat dia dah. Mice Ice cuba nak coding kat sini. Aku kacau Mice Ice. Aku camp Cypher ni kau-kau ke. Okay, tak apa. Aku buka aku punya tackle. Aku hit dia sekali. Aku biar dia berambus. Aku tahu dia akan pergi coding kat sana. And then aku akan patah balik. Okay,
Yang ni just macam bagi dia takut, macam bagi dia, oh okey okey hantar kerja aku, korang boleh coding kat sini. Kesilapan dia daripada perfumer sendiri. Korang boleh tengok. Kat sini aku just scam, aku tak nak hit. Aku tahu kalau aku hit memang salah. Kat sini aku dah kehabisan tentacle tau. Aku macam aduh, aku kena keep moving. So boleh tengok kat sini, my size baru start decode kat sini. So aku macam tak kisah sangat lah. Aku dah tahu lah, Saiful dia tak ada siapa pergi kat situ kan tadi. So aku just wait dia, aku buka tentacle aku. Dah dia menari-nari dengan Jing. In the end dekat post match, dia ni kena maki dengan geng-geng PM ni. Aku tak tahu lah. Cakap, what the fuck is going on ni, dia kata kan. Tengok dia buat apa tu? Itulah trick tentacle lah orang panggil. Tear shock. Trick tentacle aku bagi dia up dekat depan tu supaya dia tak boleh decode. Dalam masa yang sama dia ada logo decode dengan logo nak buang aku punya tentacle. So dia keliru, dia tertekan aku punya logo tentacle. Alright, kat sini aku dah letak dia kat sini. Lepas tu aku fikir balik, bagus jugalah aku pakai teleport supaya aku boleh tahu kat mana position dia orang. So aku dah tahu dah, missionary tak boleh bangun. Aku just go, saya pun mission pun dah prime. Aku dah memang dah 98 lah tu. So aku just hit dia. Aku angkat dia pergi dekat chair. And then dia orang surrender. Oh, I'm so lucky. Tapi meta ni memang best lah. Kalau korang nak try, mungkin boleh dekat map besar. Maybe. So, thank you guys for watching. Hey, come on.